ini nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, teman-teman ya. Dan saya kali ini sedang berada di Terminal Pondok Pinang ya. Anting pagi atau angkatan pagi nih harus mudik lebaran, teman-teman ya. Harus mudik lebaran di hari min ke-6, teman-teman ya. Hari min ke-6 nih, hari Kamis, teman-teman ya. Tanggal 4 April, teman-teman ya. Oke, teman-teman, simak videonya dan ikuti terus keseruan huntingnya di Terminal Pondok Pinang ini ya, dan mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe nah, serta share ke media sosial, teman-teman. Oke, cekidot, saksikan videonya. Di hari H-6 ini sudah meludak, teman-teman ya. Ini para penumpang untuk tujuan kota masing-masing nih jam 5:30 pagi sudah lumayan membludak, teman-teman ya. Sudah banyak tinggal menunggu kedatangan bisnya dan langsung berangkat. Dan yang sudah standby di belakang nih ada Gapura Ning Rahayu ya, unit baru, teman-teman. Ini bos muda untuk tujuan Wangon Jakarta ya, Jetbus 3 Plus SHD nih. Unit baru, dan di sebelahnya ada STJ Sarai lah, ada STJ Sarai, teman-teman ya. Sini. Dan di samping STJ Sarai ada juga Gapura Ning Rahayu satu unit lagi, teman-teman ya, untuk tujuan Jakarta Karangpucung. Dan di paling kanan itu ada bus premium ya, ada bus premium tujuan Sidarja Jakarta. Dan baru masuk satu unit lagi, teman-teman ya, STJ Kulen nih, baru pasingan menunggu masuk ke terminal nih, masih terhalang sama mobil yang sedang menurunkan penumpang ya, teman-teman. Barisan di barisan paling depan, teman-teman ya, STJ Rugia dan STJ Kulen nih, untuk tujuan Gemolong ya, teman-teman ya. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai nih para penumpang yang berdatangan ke Terminal Pondok Pinang ini ya, teman-teman nih. Baik, teman-teman, sudah mulai banyak yang masuk ke Terminal Pondok Pinang ini ya. Ada yang baru masuk bus premium untuk tujuan Jakarta Sidarja, dan di belakangnya ada Gramas untuk tujuan Purwantoro ya, teman-teman nih. Gapura Ning Rahayu Sidarja Jakarta angkatan pagi untuk di hari H-6, teman-teman ya, diberangkatkan untuk tujuan Sidarja nih. Gapura Ning Rahayu. Jetbus 3 Plus dengan nomor bodi naik, julukan naik, teman-teman ya, 27 Tran ikut diberangkatkan untuk tujuan Malang di pagi hari ini, teman-teman ya. Dan menyusul lagi HD003 nih diberangkatkan ya. Biasanya Mbak Monik, teman-teman ya, hari ini mungkin Mbak Monik lagi libur ya, teman-teman ya. Untuk tujuan Purwantoro nih. Alhamdulillah semakin pagi semakin ramai, teman-teman ya. Dan sepertinya nih STJ Sarai juga ikut diberangkatkan untuk angkatan pagi ini, teman-teman ya. Yang gak masuk terminal nih ada Phantom.
Om ya, dari juragan 99 nih, hanya menepi di depan terminal dan langsung diberangkatkan nih. Woi, belakang main nih. Oke, STJ Sarai, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan untuk mengangkut para pemudik ke kampung halaman masing-masing. Sudah penuh untuk angkatan pagi terminalnya ini, teman-teman ya. Sudah mulai dipadati bis-bis yang masuk dan para penumpang untuk tujuan kota masing-masing, teman-teman ya. Siap-siap diberangkatkan nih, Gramas BM119 ya, eksekutif kelas, tujuan Purwantoro Wonogiri diberangkatkan. Siap-siap diberangkatkan maksudnya, teman-teman ya. Ya, semut merah Wonogiri Purwantoro Pacitan angkatan pagi diberangkatkan ya, teman-teman. Yuk. Diberangkatkan ya untuk tujuan Ponorogo, teman-teman ya. Gramas nih dengan nomor bodi BM108 sepertinya siap-siap untuk diberangkatkan juga nih. Oh, ternyata yang BM00099 teman-teman ya, untuk yang diberangkatkan ini, sementara yang tadi mundur supaya BM099 bisa keluar nih. Tujuan Wonogiri ya. Wonogiri Purwantoro Pacitan nih. Berikutnya teman-teman nih, ada STJ Kulen ya, teman-teman diberangkatkan. Lebak Bulus Ciputat nih, diberangkatkan dari Ciputat, teman-teman ya. Satu unit lagi nih, Agung Sejati Deborah dengan nomor bodi AS160 nih, tujuan Purwantoro, diberangkatkan untuk angkatan pagi, teman-teman ya. Dan menyusul di belakangnya Best Premium Sidarja Jakarta, teman-teman ya. Pariwisata juga ikut diberangkatkan nih untuk bantuan lebaran ini ya, ada Blue Star nih. Yang baru saja
saja masuk nih ada Gramas BM 006 ya untuk tujuan Pacitan, dan di sebelahnya ada Executive Plus Rosalia Indah dengan nomor bodi 3114 ya untuk tujuan Semin Jogja Ciledug ya teman-teman. Penumpang semakin membludak teman-teman ya, dan ini ada 27 Trans single glass teman-teman ya untuk tujuan Malang ya. Kelas 3-nya yang untuk angkatan berikutnya ada Jetbus 5 SHD nih dari Gaya ya, 27 Trans nih. Dan di belakangnya yang baru masuk ada Garuda Mas. Pelos ya, Garuda Mas Pelos baru saja masuk ke terminal. Oh, kerja. Nah, ini Jetbus 5 SHD Gaya ya. Untuk tujuan Pemalang nih diberangkatkan nih angkatan pagi ya. Dan disusul belakangnya Keramas dengan nomor bodi BM 006 untuk tujuan Pacitan. Disusul lagi Rosalia ini untuk tujuan Semin Jogja teman-teman ya, Executive Plus dengan nomor bodi 3114. Teman-teman yang baru saja masuk nih ada Game Royal, dan sepertinya mau langsung diberangkatkan ya Game Royalnya. Dan ini ada Citra Senandung Lirih ya dari Garuda Mas Super VIP ya untuk tujuan Jakarta Madiun nih. Oh, Game Royal ini yang diberangkatkan Game Royal apa Gramas ya teman-teman ya, belum kelihatan nih. Gramas BM R009 juga siap-siap diberangkatkan sepertinya ya. Nah, ini Game Royal diberangkatkan juga nih. Dan di belakangnya disusul lagi dengan Gramas ya, BM 100 nih. BM 108 ya teman-teman nih untuk tujuan Pacitan Wonogiri nih. Mas Game Royal, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Dan ini yang baru masuk ada Sultan Palur nih teman-teman ya, Executive Class dari Rosalia Indah nih baru saja tiba di Terminal Pondok Pinang. Dan di belakangnya disusul dengan Cahaya Wisata teman-teman ya, Cahaya Wisata juga baru saja tiba di Terminal Pondok Pinang untuk keberangkatan pagi ini ya, di hari arus mudik, hari angkutan lebaran nih, H-6 teman-teman ya. Hayatran dengan nomor bodi HN-201 ya, diberangkatkan untuk angkatan pagi ya teman-teman. Dan di belakangnya menyusul satu unit lagi Jetbus 2 Plus ya, Executive Plus untuk tujuan Ponorogo Wonogiri teman-teman ya, Rosalia Indah dengan nomor bodi 3056 nih. Nah, Sinar Jaya untuk tujuan Semarang juga diberangkatkan dari Lebak Bulus teman-teman ya. Arus lalu lintasnya juga sudah mulai padat teman-teman ya, di jam 6 lewat 10 ini ya, jam 6 lewat 10 sudah mulai terjadi kepadatan nih di depan Terminal Lebak Bulus.
teman-teman, untuk angkatan pagi ini masih ada yang standby ya. Ada Agramas dengan nomor bodi R009 untuk tujuan Praci, teman-teman ya. Ada Garuda Mas untuk tujuan Jakarta Madiun, dan di belakang ada dua unit Gapura Ning Rahayu ya, unit baru teman-teman ya, unit baru nih di antara kedua sisi Garuda Mas ya, Garuda Mas Shela ini baru saja sampai. Dan yang di sebelah barat ini ada juga Garuda Mas ya, teman-teman. Baik teman-teman, saya cukupkan untuk hunting pagi di terminal Pondok Pinang ini ya, hunting pagi untuk arus mudik 2024 di H-6 ya teman-teman. Dan baru saja nih masuk Don Juan dari Maju Lancar teman-teman nih. Don Juan Maju Lancar nih. Baru saja tiba di terminal. Oke teman-teman, saya tutup videonya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. R009 tujuan Praci diberangkatkan nih.